Oke, brother, kembali lagi di channel gue Hajar Gaming ya, cuy. Oke, cuy, jadi di video kali ini gue bakalan nge-share full mudrak Satria FU 155 cc, cuy. Oke, untuk link download ada di deskripsi, cuy. Untuk password ada di video, cuy. Oke, cuy, tanpa banyak baca langsung aja kita ke gameplaynya ya. Ini slime ya. Oh,
untuk cara pemasangannya kalian cuma membutuhkan dua aplikasi. Pertama CPU Jet sama Jetter CPU cuy. Pertama kita cek dulu CPU Jetnya untuk mengetahui GPU handphone kita cuy. Disini punya gue Andreno ya cuy. Udah tahu langsung keluar, lanjut ke aplikasi selanjutnya ke Jetter Shipper. Cari file yang udah kalian download. Nah, kalian pencet satu kali, kita ekstrak di sini. Untuk password ada di video ya cuy. Kita tunggu pengekstrakan sampai selesai. Nah cuy, kalau udah di ekstrak ini akan muncul filenya cuy, yang ini nih. Uang parkir cukup pilih dan subscribe aja cuy. Kita pencet satu kali. Nah ini kita filenya kita tekan lama, kita potong, pencet atas, pilih memori perangkat, pilih Android, pilih data, tempel di sini cuy, yang ini yang pojok kanan bawah. Kita kembali lagi. Nah, untuk kalian pengguna Android 7-10, gue rekomen pakai APK yang V2 cuy, yang di bawah Android 7-10 pakai yang V1 cuy. Karena gue sih Android 10 jadi gue pakai yang V2. Kita buka, kita install. Untuk Android ini tuh langsung main nih cuy. Untuk Mali sama PowerVR wajib di rename cuy. Nah, udah selesai, kita rename. Bagi pengguna Mali sama PowerVR, kita berperangkat. Kita akan berperangkat ke Android, ke data, ke Rockstar, ke file. Pilih yang txdb. Nah, yang perlu kalian rename itu GTA 3, Industrial UNT, Mobile sama TXT cuy. Nah, yang perlu kalian rubah itu yang 3 ini cuy. Nah, ya misalkan kalian itu GPU-nya Mali, berarti kalian ubah ke PC. Kalau GPU HP kalian PowerVR, jadi kalian ubah ke PPR cuy, karena gue di sini Android mah jadi gue DXT cuy. Ketiga ini kalian ubah, ini gue tandain aja cuy. Mobilnya ini yang kalian rename sama ini cuy. Kalau udah di rename udah sih, langsung main aja cuy.